Pemirsa, mulai memasuki musim kemarau, Pemko Pekanbaru bersama unsur TNI Polri, Basarnas hingga Camat Lurah melakukan rapat koordinasi terkait penanganan bencana karhutla di Kota Pekanbaru. Meski persentase kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru relatif rendah dibanding daerah lain, Pemko Pekanbaru bersama unsur TNI Polri, Basarnas, hingga Camat Lurah tetap menyusun langkah pencegahan dini terhadap kasus karhutla. Pembahasan terkait penanganan bencana karhutla dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kiambang, Polresta Pekanbaru. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi, mengaku ada beberapa poin yang dipersiapkan dalam penanganan kasus karhutla. Di antaranya, kesiapan personil hingga kesiapan peralatan pemadam api yang harus fungsional. Tadi kita rapat koordinasi berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru. Jadi kan ini sudah hampir memasuki masa-masa kemarau. Jadi kita berharap nanti kita bisa mengantisipasi ini dengan baik. Inti dari rapat ini bagaimana kita melakukan deteksi dan pencegahan dini. Ya. Jadi kita deteksi, kemudian kita cegah. Jangan sampai terjadi kebakaran lahan yang ada di Kota Pekanbaru. Memang dari sisi intensitas mitigasi bencana, Kota Pekanbaru kan relatif aman dan juga wilayah-wilayah kebakarannya juga nggak seluas kabupaten-kota yang ada. Indra Pomi berharap seluruh pihak terkait bisa terintegrasi dengan baik, melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pencegahan kasus karhutla di Kota Pekanbaru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.